puluhan personil dari jajaran Polsek Beringin laksanakan kegiatan sambangi dan bersihkan musola Nurul Imam di Dusun Bali, Desa Sidodo, Rumania, Kecamatan Beringin. Kegiatan tersebut sekaligus memberikan bantuan sembako kepada seorang janda yang tidak mampu. Kedatangan puluhan personil Polsek jajaran Beringin tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolsek Beringin, Ibtu Antasari, serta didampingi Kepala Desa Sidodadi, Kepala Dusun Bali, Kepala BKM, dan seluruh pejabat utama Polsek Beringin. Kegiatan ini dimulai dengan membersihkan halaman musola secara bersama-sama. Kita Bapak Kapolsek kita, Pak Bambang Haji Tarigan. Jadi kegiatan ini sangat positif dan sangat luar biasa agar masyarakat berbaur sama kepolisian. Jadi saling sinergi atau kerjasama atas pembinaan di masyarakat. Termasuk Musola Nurul Imam ini mengucapkan terima kasih sekali kepada kepolisian karena kegiatan ini bisa dikoordinir ya sama Kapolsek kita Bapak Bambang dan bisa disalurkan ke kecamatan-kecamatan lain. Contohnya Kecamatan Beringin dan Kecamatan Pantilabu. Jadi saya pribadi sebagai Ketua BKM mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kapol. Dari Medan Sumatera Utara, Hamonangan Pak Pahan Tribrata TV, Salam Tribrata.